Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fa sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sarakallahu lazim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hamba Allah, jamaah zuhur yang mulia. Semakin kita ikuti, kita simak dan kita cermati baik fenomena alam, fenomena sosial dalam bentuk perkembang situasi dan kondisi, pergumulan ideologi, percaturan pemikiran-pemikiran lain, justru semakin terbukti oleh kita kebenaran Al-Quran. Nah, ini yang harus dicatatan nih. Ya. Antara lain, pada tahun 2001, itu yang namanya orang yang merasa penguasa dunia, George Bush, dia melakukan sebuah perencanaan yang bertujuan bagaimana bisa menghancurkan Islam dan umat Islam melalui sebuah strategi atau konspirasi. Dan konspirasi itu terlaksana. Masih ingat peristiwa 11 September, gedung WTC itu dihancurkan oleh pesawat. Nah, begitu selesai, maka George Bush dengan kekuatannya membuat opini yang namanya Islam itu adalah teroris. Dan dia meyakinkan Senat sehingga dia mendapat biaya dan sebagainya. Sering dengan perjalanan waktu, akhirnya mereka bukan saja tidak mampu atau gagal membuktikan bahwa adalah pelakunya umat Islam, mereka gagal membawa sebuah image yang dikatakan teroris, Islam teroris. Justru yang terjadi sebaliknya. Semenjak peristiwa itu, bangsa Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan untuk kita ketahui, ya, Amerika yang kita kenal selama ini jahatnya pemikiran pada Islam, sekarang ada semacam undang-undang di sana, ya, itu adalah undang-undang anti-Islamofobi. Sekarang siapa saja yang menghina, mencela Islam di sana, itu bisa dihukum. Nah, coba awalnya konspirasinya, rencananya Bush ini bagaimana menghancurkan Islam-Islam. Dibuat rekayasa. Nah, ternyata ya, ada lagi yang punya rencana, yang punya konspirasi. Bush merasa dia penguasa, tapi di atas langit masih ada langit. Dia bukan saja gagal membuktikan, bahkan justru kita ingat pengakuan waktu itu mantan wakil presiden Amerika Larry Clinton, katanya yang membuat teroris itu adalah Amerika, membiayainya Senat dan sebagainya. Kan terbongkar seluruhnya, yang awalnya ingin menghancurkan terbalik. Dan itu banyak sekali orang-orang yang anti-Islam mencoba bagaimana melakukan konspirasi, niat jahat harus rencanakan begini, 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 toh. Siapa saja, kapan saja yang punya niat jahat, konspirasi jahat pada Islam, pasti hancur.
Dan hal yang sama rasanya semenjak 8 Agustus sampai hari ini, itu berita yang paling mendominasi media cetak, media medsos dan sebagainya, itu adalah peristiwa, ya kan, Duren Tiga sawit. Coba. Ya. Mungkin karena didorong oleh rasa keangkuhan power, kekuasaan dan sebagainya. Ya. Yang awalnya dengan cara yang mereka lakukan itu, mereka bisa menutupi kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi agar tidak diketahui oleh publik, diketahui oleh dunia. Maka semua orang yang diduga mengetahui hal demikian harus dihabisi, disikat. Hamba Allah, jamaah zuhur yang mulia, ketika peristiwa KM 50 itu hampir umat Islam putus asa, pembantaian 6 orang itu, coba lihat, hampir putus asa, tidak ada lagi harapan. Tapi ternyata rencana Allah jauh lebih hebat. Kalau ada orang merencanakan kembalinya seorang Habib yang ditakuti, ya, yang diperkirakan menyambut hanya ratusan orang atau jutaan orang, dibuat konspirasi gimana melenyapkan. Tapi Allah belum mengizinkan untuk melenyapkan. Bagaimana yang semua? Dan setiap orang yang mengungkit masalah KM 50 itu dihukum dan dipenjarakan berapa orang. Dan sekali lagi, umat Islam hampir putus asa. Kepada kita sering, gimana nih Ustaz, apalah, apa yang harus kita lakukan lagi gini-gini. Nah, makanya kita katakan, ya, Allah menjanjikan, ya, dalam surah Al-Imran 54 tadi, walaupun peristiwa itu adalah konspirasi umat yang ingin membunuh Nabi Isa, ya, tetapi Allah melindungi, maka yang terbunuh bukan Nabi Isa, tapi orang yang meniat membunuh tadi. Nah, coba. Tidak ada yang menduga, Tapi begitu hebatnya Allah membongkar semua kebusukan Musa. Bukan saja persoalan pembunuhan, persoalan judi, persoalan narkoba, persoalan money laundering, cuci uang, terbongkar semuanya. Siapa dalangnya? Siapa konsepnya? Siapa pelakunya? Maka Allah katakan, wa makaru, wa makarallah. Wallahu khairul. Ya, boleh saja, buahlah. Apakah masih ada yang menanding sampai hari bagaimana konspirasi yang dilakukan oleh Fir'aun untuk menghabisi Musa dan umatnya? Setelah bagaimana miteksi anak-anak laki-laki dibunuh semuanya, terus terakhir digiring Musa dan pengikutnya kepada suatu tempat penyempitan namanya, disempitkan ke arah sungai, laut. Dan kita terdesak, Fir'aun sudah mengatakan, Musa kita habisi semuanya. Ternyata apa terjadi? Siapa yang habis? Ya? Kenapa? Kebenaran itu al-haq min rabbik. Kebenaran itu milik Allah, bukan milik Musa. Bukan milik Kiai, bukan milik Abi, bukan tidak. Kebenaran itu milik Allah. Palatak, makanya tidak usah ragu membela, mengumumkakan, menyatakan, tidak usah ragu. Milih Allah. Kalau kita sebagai pemakai manusia siapapun tak mampu lagi membela kebenaran, maka Allah sebagai pemilik kebenaran datang membelanya. Coba, ketika Musa sudah terdesak, apa? Perkantongkanmu dalam ukuran sekonde, bukan jam, jutaan kubik laut itu bisa beku. Menyeberanglah Musa. Sampai Musa dan pasukan di sana dalam ukuran menit terdetik atau sekonde, laut kembali cair. Coba, wa makaru, wa makarallah. Jadi maka tidak perlu kita cemas membela kebenaran, membela keadilan, tidak usah cemas. Dan sebaliknya, jangan coba-coba merekayasa kebenaran, merekayasa keadilan, apa, kecurangan, menghancurkan keadilan. Jangan, siapapun. Seperti yang kita katakan, semakin kita ikuti
semakin kita cerna, semakin kita teliti, kita resepi, berkembang situasi dan kondisi, fenomena alam, berlaku perkembangan politik dan sebagainya, semakin terbukti kebenaran Quran. Nah, dengan semakin terbuktinya kebenaran Quran, apa yang harus kita lakukan? Sikap itu. Dalam sejarah peradaban kerajaan, belum ada kita temukan ya, orang-orang yang menentang kebenaran, menentang kejujuran yang selamat. Siapapun, lihat. Belum ada. Kalau ada hanya episode-episode kecil yang awalnya memang ya, orang-orang yang membela kebenaran ini ditersiksa, terniat dan sebagainya. Tapi ingat, ini keyakinan pada akhirnya kebenaran, keadilan, kejujuran akan menang. Saya sering contohkan dengan film ini. Bapak-bapak kita akan dulu nonton. Ya, dulu masih ada film murah tuh di Imam Bonjol. Film silat, film karate, coba lihat. Apa yang terkesan kita? Tidak pernah yang lakon itu tidak pernah menang di awal. Yang menang di awal siapa? Bandit-bandit. Yang menang di awal itu pasti bandit-bandit. Yang lakonnya kapan menang? Coba lihat. Begitu, ya? Yang lakon tadi memperjuangkan kebenaran sebagainya, mungkin waktu tersiksa ada kakinya patah dan sebagainya, dia mundur selangkah, lalu dia kembali dengan kekuatan power yang full. Apa yang terjadi? Seluruh bandit-bandit tadi habis dan film selesai. Al-haq mir rabbi, kebenaran milik Allah. Makanya jangan ragu membela, menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Seandainya kita mati, gugur, wafat dalam proses menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, apa kata Allah? Apa janji Allah? Apa janji Allah? Surga. Sebaliknya, kalau kita bertahan atau menyokong atau berpartisipasi menegakkan kecurangan, kebohongan, kezaliman, di segi materi mungkin beruntung. Nah, kalau mati, matinya ke mati apa? Inilah hendaknya kita mendorong kita untuk mendalami membaca isi Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan pasif. Dengan prinsip semakin mendorong, bagaimana kata Quran? Sehingganya, Quran sebagai firman Allah, huda linas yang dikatakan, zalikal kitabula ribapi, semakin kokoh dalam keyakinan kita. Pak Tabiri wasanu, alaikum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.